lebar-lebar. Ini ada ketumbar juga, bumbunya bawang ketumbar. Nah, ini makan bareng-bareng sama Makmi. Lihat TV nyanyi-nyanyi lagi. Wis seneng anake wis arepe teko. Wis kare anu nunggu nang omah. Menunggu hari karena Mbak Yanti juga buat kejutan. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onlineku berada, semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, agak siang ini ya. Siang-siang jam 10. Jam 10 tadi habis rebek di rumah, masak apa namanya, kembang turi, tumis kembang turi, Bu. Dan sekarang mau ke rumah Makmi. Tadi ditelepon gak tahu ada apa, mau dikasih apa, gak tahu, pokoknya kesini yo sebentar. Oke. Dan kebetulan tadi Mae sama Pak E tadi itu ya apa namanya, panen sukun, dan aku disuruh bawa Mae sukun buat kasihkan Makmi. Oke, ikutin terus kegiatanku hari ini. Let's go. Nah, cuacanya panas lagi, tapi nggak begitu panas ini. Biasa. Nah, sudah sampai aku tadi dari arah timur karena beli bensin. Dan, wah, Makmi mepe kerupuk. Ya, sudah sampai. Nah, lihat. Ini tadi bawa sukun buat Makmi ya, kebetulan tadi mertua aku panen. Wes, Makmi buat kerupuk. Kerupuk apa namanya ini? Kerupuk nasi. Kerupuk nasi. Ini yang sudah kering ini. Ini dari kapan hari? Wah. Lebar-lebar. Ini ada ketumbar juga bumbunya, bawang ketumbar, bawang. Bawang putih ketumbar. Mantul. Oke. Oke, sudah sampai kita ke, aduh apot ya, 3 jam berat. Assalamualaikum. Nah, aduh sampai deg-degan nih loh si Anis sama jebol. Biasalah. Soalnya apa senengane Makmi sukun ya Makmi ya. Nyapa arep telepon aku ya Mak? Rasito, wis ditelepon bose kok. Aduh. Iki mang lho aku ya. Orang nganu nggawa sukun mae arep aku arep mae Makmi, beneran. Alhamdulillah. Iki sing iki kan mateng, iki utuh diweki ya. Diweki mae. Wis ta ora apa-apa Makmi iki seneng sukun aku ngono. Mateng iki. Iki bali. Mbok sing loro iki lho Makmi. Om. Eh? Sukun. Hukum, tapi maksudnya iki lho. Ku sampean apa? Heeh, disikar dulu. Gede-gede. Lek Makmi iki seneng sukun, suka sukun. Lek iki Makmi. Gong, iki sesuk enake. Oh, enaknya besok. Saiki jek kurung enak. Sebab jek tlutuke jek apa? Jek anyar. Anyar. Lek kuwi anyar ngene iki gak enak. Lek wis kalung baru enak wis to manut pokoke sudah tak sampaikan iki mae manggon wae nang Makmi. Oke, ngerti ya lah aku. Aku ya seneng ae ngono ya kan. Lah iya lah seneng ae. Telon Makmi nyapo isuk-isuk namae Makmi kon nyapo Makmi jangan ku iwak akeh. Nah lihat kalau ngene kae iki lho Makmi jane ikan terus pindang wis bosen aku dipanggil disuruh bawa pulang beneran. Aku mang eseng-eseng kembang turi ya. Kelan bobor malah laris arek saiki iki. Kelan bobor iki mang. Gak apa iki Makmi bayi. Bayem gambah apa. Nah, malah suweger. Malah sing iwak iki kok mau bawa pulang mo. Iki mang lawuh pindang, sambel. Pindang sambel sekelompok. Iki wis pindang. Tayangi ge wis mari mangan
kembang turi mang wis iku tak gawane gak popoke Pak Takim wis. Lah piye wis senengane Pak Takim ya Mami ya. Oke. Di sini dulu. Nah, iki sing kapanane ambek Mbak Vivin Mami? Gak, aku gawe dhewe dik iki. Kan duwe sego sok wakul, kan gak kepangan. Sok wakul dadi sak mene wakene. Uwe man banget. Terus akhirnya jam 11 awan. Alah, kok nganggo. Panas-panas nggih, Pak. Terus nang pawon dhewe Pak Yanti gak ngerti yo. Terus aku gawe Pak oleh sak mene. Lumayan Mak Mi gayan dhewe gek bumbune kroso ya Mak Mi. Tipis kan. Heeh, enak iki tipis-tipis iki. Ora lho rodonge sampean sedeng. Ora rodong digawe manganan. Heeh. Madang lah madang luwe enak. Enak ya Mak Mi. Timbang tuku. Bumbune kroso iki. Bawang tumbar tok uyah ya Mak Mi. Iya kuwi. Iya. Rong wakul. Rong wakul. Rong marang. Rong marang. Iki sing diwangi Mbak Vivin. Nah, sing ngenani sentek. Sentek iki gawe maneh. Mak Mi telaten nek. Lah aku tak pepe tak ge karak Mak Mi. Lah, ge pakan pitik. Lah pitike kan ya Mak. Lah aku pitik tapakan gedang. Terus iki ngenteni garing terus diklintek Mak Mi. Garing diklintaki. Iki ini belum kering ya. Wong mulai mlekat ditan. Masih barusan. Ini anaknya Pak Suhar iki. Gimana? Iki rada rene no Mak Mi. Nah. Wis. Wis dadi iki. Wis panase mendukung. Sing ngene ane gawe karo Vivin kuwi. Wis entek goreng ping pindho iki. Wis buyar. Janji Juna ngetan, "Mak, goreng opak-opak enak." Yo, goreng opak. Goreng opak. Terus ya iki Pak, opak segone enggak enak ya. Ya ijek gak wakul. Gae opak opak enak lho. Ge mam. Yo aku iki ngono. Juna sing ketagihan kabeh seneng. Ketagihan, seneng kabeh. So wombo iso lebar-lebar tipis-tipis ya Mami. Mantul iki. Oke. Goreng utuhane sak mini. Wah, dadine wah. Oke. Tak videone awakmu. Ya. Ben wombo ya Mami. Oke. Yang be Mak Mi diwali iya Mak Mi ya. Iya. Panase mumpung. Iya, panase kuwal. Di bolak-balik biar cepet kering. Iya, lek kering ngene iki opake digoreng mekar. Mekar Mak Mi. Mm-hmm. Padahal uyah biasa ya Mak Mi ya. Uyah biasa aku gak tahu. Sampe gero iku apa nggih uyah apa masako? Biasane. Iku lek sir gawe anu, tapi lek gak anu yo gak dituki gak masalah. Sampe uyah iki. Uyah biasa. Uyah biasa aja, garam biasa. Dong, iki mah kelong pitong anu ya. Ini tadi dimakan anaknya Pak Suhar. 7 lembar ya Mak Mi ya. Seneng seneng padahal mentah ya enggak mentah sih iki mateng ya Mak Mi ya. Cuma rasanya kan gurih. Gurih. Nah, ini di balik kayak gini ya. Jadi apa namanya biar cepet. Pokok telaten ini yo. Cepet garing. Cepet garing. Nah, panas-panas ini nanti aku sekalian jemput Dita pulang sekolah ya. Macam saya masih. Nah, gak perlu macam saya. Tapi nyanyi sampai yang saya gigi panas-panas. Alaren. Oh, neng omah kulon ya. Neng kulon ki esi sampai abang ngrungokne radio. Saya ditunggoni perawan tak omong lek nang kulon. Perawane sapa, Mbak Di? Perawane macam-macam. Sudah lewat kono. Iya. Engko nek enek sliwer ngono. Enek sliwer-sliwer ngono. Iki to, Mbak Di. Iki sak wakul dadine sak mini. Lah iya sak ngunake. Lah iya, gurih ya, Mbak Di ya. Sampeyan wis milih, Mbak Di. Iki Juna iku. Oh, senengane Juna. Enak enak putune doyan ya Mak Mi. Ya berarti mau istirahat. Panas sih los. Nah itu Mbak Di tidur tiduran di rumah sedekat kebun. Iya wis garing toh Mak Mi ngenteni apa? Padahal sudah kayak gini tapi belum kering. Ya. Kok sore kena goreng kita. Oh,
supaya nanti sore bisa digoreng. Oke, kita dalam dulu mangan jangan bobor. Lah teko sinar matahari nang di sini mah gelap. Oke. Sarapan, makan siang. Nah, iki yang lihat TV-nya itu TV-nya lihat Pak Gendu. Nah, ini si Ceples. Ceples. Oke, makan siang sampai bobor. Yuk, makan siang, cuci tangan dulu. Waktunya makan siang sekalian ya, soalnya bisa naik mapak sekolah ya, Mami. Ya. Di sini ngobrol-ngobrol, tadi ada Pak Suhar, ada Mas Dwi, tapi aku nggak video. Cuma ngobrol-ngobrol santai saja. Lah, tidak terasa kok beduk. Tidak terasa kok luwe. Nah, ini nyoba sayur bobore Makmi. Nah, ini makan. Iki Pak Anduk ya waktune makan siang tadi tidur ya wis tangi. Bangun dan iki Makmi senengane apa iki? Lauk pindang, ungkusan pindang. Nah, iki Makmi nasine ampok ungkusan pindang terus sambel ambek jangan bubur ya Makmi. Iya. Ya. Nah, ini makan bareng-bareng sama Makmi. Pandu ambil sendiri. Seger ini. Seger ya, Makmi. Enak. Ini enggak ngapus sih asli enak ini. Seger. Panas gimana kok ya? Enggak. Apa panas-panas kok ya? Isu mah udah mundung. Pagi tadi mundung. Ya. Seger. Pas ambek hawane panas. Nah, Pak Andu juga makan buah, tak dekro. Yeah. Sama pindang. Kayu. Kayu apa, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Pak Andu juga makan. Manggo jalan itu tak kontak ngentek nih, kan, Dok? Belum ngerak, Bu. Ini Pak Andu juga makan di sana. Enak, Pak Andu? Enak. Biasanya suka tadi Makmi telepon langsung apa suruh bawa iwake. Wis bosen ya Makmi ya. Bener. Cek enak ngene iki, jangan bobor, lalu sambel. Wis enak kerupuk wis. Dan selamat makan siang ya Mami. Makan. Aku arepe mau imbuh kuah seger betekno. Iya, aku seneng aku megung. Ah, duduhe iki betekno tak wae duduh kok. Iya. Kurang. Ambil kuah. Habis mari mangan warung. Ngetumus. Keringetan. Padahal apa jenenge? Apa namanya nasi iki anget terus duduhe iki adem ya Makmi. Tapi sambele pedes dadine iki ngrasane enak terus sampai keringetan. Kaya wong mulih manjing ya. Kayak orang pulang kerja. Jadi keringetan ngrasane enak terus panas pedes. Saiki karek ngisi senenge. Nah, sekarang di luar lagi soalnya ndek jero puwana sih Mami, ungkep. Iki ada angin tapi gak semilir blas ya. Semilir blas. Gak semilir sama sekali. Nah, ini aku dapat apukat nih, dikasih Mami iki ceblok ya Mami. Jatuh. Jadi nunggu Mbak Yanti pulang. Urung apa udah tua sebenarnya. Jadi tinggal nunggu Mbak Yanti terus ceblok enak papak. Oh, setiap hari itu jatuh-jatuh karena sebenarnya sudah tua ya Mami. Tinggal nunggu Mbak Yanti saja pulang dan panen-panen. Ini bakalnya didol apa ora, Mami? Ya didol toh, sepangan juga entek toh barang-barang. Jadi nunggu Mbak Yanti pulang panen-panen terus dijual. Ini iki piro Mami saiki? 1 kilo 20.000. 1 kilo 20.000. Lah kok panggah koyo kae? Ora mundhek. Gak kirami panen raya iki. Oh, banyak apa? Buah-buah murah ya, Mami. Durian barang murah. Jadi ini per kilonya lihat, besar-besar ini
20.000 sekilo. Tapi sekilo oleh piro, Mak Mi? Loro, iki sakmene beri setengah kilo pun yo. Setengah. Ah, jadi sekilo cuma dapat 2, kurang lebih 2 ya, Mak Mi. Nah, jadi soalnya iki besar. Iki apa, Mak Mi? Apa kata apa iki? Markus. Markus. Nah, ini. Oke, iki satu lumayan. Lumayan ya, Mak Mi. Iya. Kuwi dijusno cah papat ngono cukup. Cukup ini. Oke. Lah kae nyanyi-nyanyi kae mari ke warung. Kae mari madang kae bojoku yane wis nang dalem nyanyi-nyanyi. Yo. Di apa di depan TV sudah nyanyi-nyanyi padahal tadi aku sama Mak Mi mau makan deh sik turu ya Mak Mi. TV-ne sedelok Pak Genduk terus kita makan kok denger langsung melu-melu makan. Terus sekarang lihat TV nyanyi-nyanyi lagi. Seneng anake wis arep teko. Heeh, wis kare anu nunggu nang omah. Ah, menunggu hari karena Mbak Yanti juga buat kejutan. Enggak bilang gitu dari mana engko pokok moro-moro teko. Sampai rumah. Sampai. Lihat bantu. Suarane. Oke, kita ngobrol dulu.